diri membuka lapak mulai. Saya teringat pada lapak-lapak kaki lima Malioboro. Mereka menjajakan barang dagangannya dengan bebas di atas lapak-lapaknya sendiri. Sedangkan jika ingin berkelompok, UMKM sudah tidak lagi perlu lapak fisik, tetapi bisa membuka toko online atau bergabung di marketplace sebagai market hub UMKM dengan menyerahkan promosi dan berjualan produknya kepada manajemen pihak ketiga. Jika memilih marketplace, akan banyak manfaatnya, antara lain penetrasi pasar lebih luas, punya jaringan dengan banyak relasi bisnis, mudah dikenal calon pembeli karena image dari fasilitatornya, free promosi dan ongkir atau ongkos kirim, serta mudah berbagi informasi dan strategi bisnis.